Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam topik 4.3 kawalan hidrolik. Hari ini kita nak meneruskan pelajaran kita dengan contoh 2 di muka surat 183. Sebuah sistem hidrolik asas yang terdiri daripada omboh A dan omboh B mempunyai luas keratan rentas 2 meter persegi dan 50 meter persegi. Apabila suatu daya 20 Newton dikenakan ke atas omboh A, omboh itu bergerak ke bawah sebanyak 20 cm. Baik, dekat sini ada satu sistem hidrolik. Ada omboh A. Ini omboh A. Luas, tengok dekat sini. Luas dia bagi dalam simbol A kan. AA itu maksudnya luas pada omboh A bersamaan dengan 2 meter per segi. Kemudian kita tengok kat sini AB. Maksudnya kat situ luas omboh B, iaitu 50 meter per segi. Ni daya diletakkan sebagai FA. Maksudnya daya pada omboh A. Ini FB. Maksudnya daya pada omboh B. Baik, lagi satu dalam soalan tadi. Kalau kita tengok soalan tadi, omboh itu bergerak ke bawah sebanyak 20 cm. Baik, 20 cm ni, hari tu yang sebelum ni kita dah bincang. Saya kata kalau unit dia selain daripada meter, kita kena tukarkan kepada meter. Macam ini 20 cm, kita kena tukarkan kepada meter. Jadi kita bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 100 kan? 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi kita bahagi dengan 100. 20 cm bahagi 100 dapat 0.2 meter. Baik, kita tengok soalannya. Hitungkan A, tekanan yang dipindahkan dalam bendali hidrolik. Dia suruh hitungkan tekanan. Tekanan apa dia? P ke kecil. B, daya yang terhasil ke atas omboh B. Daya apa dia? F. Kalau pada B, kita letakkan F, B. Ya, F, B macam ni. F, B. Baik. Kerja yang dilakukan oleh omboh A. Baik, kita tengok penyelesaian satu per satu. Pertama, kita nak tengok macam mana nak menghitung tekanan. Sebelum ni, dalam pelajaran kita yang sebelum ini, saya dah tunjukkan bagaimana formula untuk mendapatkan tekanan. Ya, tekanan iaitu P bersamaan dengan F bahagi dengan A. Ni dia. P bersamaan dengan F bahagi dengan A. Soalan kata tekanan. Tak kisahlah di mana kita dalam satu sistem tertutup. Tekanan adalah sama di mana-mana bahagian. Baik. Dekat sini yang ada daya, yang ada daya sebab tekanan bersamaan dengan daya dibahagi dengan luas. Daya FA bahagi dengan luas. Dalam soalan, dalam rajah tadi, daya ada pada mana? 20 Newton ke atas omboh A. Soalannya, 20 Newton ke atas omboh A. Jadi pada omboh A itu ada daya 20 Newton. Jadi dekat sini dimasukkan nilai F tadi, FA tadi,
20 Newton dan AA itu ialah luas pada omboh A iaitu 2 meter per segi. 20 dibahagi dengan 2 dapat 10. Jadi inilah jawapannya, 10 Newton per meter per segi. Negatif 2 tu bermaksud per meter kuasa 2. Seterusnya ialah daya pada omboh B. Dia suruh cari daya pada omboh B. Daya, kita tahu dah, belajar dah sebelum ni, daya P kali dengan A. Daya F P tekanan A luas. Jadi daya bersamaan dengan tekanan darab dengan luas. Tekanan kita dah dapat tadi. Kita kira pada omboh A. Kita dapat tadi pada omboh A tekanannya ialah 10 Newton per meter per segi. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dalam satu sistem tertutup adalah sama di mana-mana bahagian. Jadi kalau di A kita dah dapat 10 Newton per meter persegi, di B pun dia mesti 10 Newton per segi sebab dia adalah satu sistem yang tertutup. Baik, jadi kita masukkan dia nilai. Dah dapat tadi. Jadi FB bersamaan dengan P darab AB. A kena kira pada omboh B. Kalau tak diberi, kita kena kira. Jadi dekat sini dah diberi omboh B ialah 50. Ni, 50. Jadi kita masukkan je. 10 Newton per meter persegi didarab dengan 50 meter per segi. Dapatlah 500 Newton. Oleh sebab isi padu cecair yang dipindahkan adalah tetap, kerja yang dilakukan oleh omboh A ialah, kita tahu bahawa kerja W bersamaan dengan F didarab dengan D. D itu ialah jarak sesaran dia. Jadi W bersama dengan FD. FD. F dah diberi tadi 20 Newton dalam soalan. Jadi masukkan sahaja nilai 20 Newton dan didarab dengan sesarannya 0.2 meter. Jadi 20 darab dengan 0.2 dapat 4 Newton meter ataupun 4 joule. Baik, itu contoh 2.